Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejak diluluskan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat pada 3 Oktober 2011, jawatan kuasa pilihan khas Parlimen berhubung penambahbaikan pilihan raya telah mengambil pelbagai pendekatan dalam usaha mengkaji serta menambah baik proses pilihan raya di negara ini. November lalu, soal jawab telah membawa pengerusi jawatan kuasa berkenaan, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Onkili, untuk menerangkan terma rujukan jawatan kuasa itu matlamat serta proses yang akan dilalui. Hari ini tugas mereka sudah pun selesai. Saya sekali lagi bersama Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Onkili untuk mendengar lanjut mengenai proses penting dalam sejarah pilihan raya negara. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang tugas telah pun selesai. Pengurusi sebagai pengurusi jawatan kuasa pilihan khas parlimen PSC ini, laporan telah pun diserahkan kepada parlimen 3 April lalu. Jadi apakah Datuk Seri berpendapat laporan itu telah mengambil kira segala aspirasi dan input bagi memastikan satu pilihan raya yang bersih, adil dan juga bebas? Ya, um, jawatan kuasa ini telah pun diberi tema rujukan ya. Um, Yang uh, penting dan uh, juga cukup luas, uh, tapi namun terperinci dan uh, berasas kepada tema rujukan itu, yaitu uh, untuk manja mengenal pasti langkah-langkah untuk uh, penambahbaikan. The keyword was penambahbaikannya, uh, proses dan sistem pilihan raya, dan kita telah bagikan itu kepada lima bahagian, Satu, hal perundangan kedua hal daftar uh, proses pilihan raya sendiri ketiga hal daftar pemilih nah keempat hal SPR dan sebagai institusi dan kelima adalah uh, perihal mengenai dengan penambahbaikan dari segi sistem ya alternative system uh, uh, yang diamalkan di negara lain sebagai tambahan penambahbaikan kepada cara kita misalnya saat ini kita buat first past the post simple majority yaitu yang dapat memerintah. Mm -hmm. Di tempat lain ada sistem proportional representation ataupun gabungan first past the post dan uh, sistem uh, uh, proportional ya. Mm -hmm. So begitulah dan selepas 6 6 bulan ya selesai. Uh, saya secara pendapat pendapat bahwa uh, kita telah mengambil kira uh, as much as possible or as many as possible. Okey, dalam soal menjalankan tugas ni, pendekatan kita satu uh, baca laporan-laporan berkaitan ya dengan uh, uh, sistem kita negara kita. Kedua, kita buat public hearing ya, iaitu hmm. pendengaran awam. Kita uh, dia buat di seluruh negara. Hmm. Enam kita buat termasuk di kawasan parlimen. Oke, okay. lepas itu, pati-pati masing-masing yang diwakili di dalam jawatan kuasa juga memberi memorandum semua. Uh -huh. dan banyak cadangan, kalau saya kira, seperti mana kita, 113 orang yang hadir di depan kita uh, untuk memberi maklumat, dan lebih 200 cadangan-cadangan yang dikemukakan. oke okay. uh, Tidak dapatlah untuk uh, menangkap semuanya itu, so kita... Masukkan mengikut kategori yang saya katakan tadi Penambahbaikan dari segi Perundangan, penambahbaikan dari segi Proses pilihan raya sendiri Penambahbaikan dari daftar pemilih SPR ya, dan, dan seterusnya Tapi perkara-perkara utama, perkara-perkara pokok Saya pendapat Sebagai pengurusi bahwa kita telah Merumuskan uh, uh, Apa yang kami percaya Adalah uh, Begitu asas uh, kumi semua tajuk dan tema rujukan hmm. uh, uh, dan juga mengambil kira cadangan-cadangan bukan saja untuk penambahbaikan zaman sekarang ini hmm. berasaskan kepada aduan-aduan yang dikemukakan ya uh, termasuk demonstrasi dan seterusnya uh, dan juga uh, untuk pilihan raya jangka pendek tetapi dia mengambil pandangan dari segi jangka panjang hmm. oke okay. so First laporan 10 perkara dan kedua laporan punya 22 puluh perkara yang dilaporkan cukup dalam pandangan saya dan saya melihat review-review yang dijalankan itu bahwa dari segi skopnya dari segi uh, luas cadangan dan ada juga yang begitu spesifik saya rasa uh, kita telah mengambil kira seberapa banyak majority pandangan-pandangan yang dikemukakan. jadi mungkin bagi setengah orang 6 uh, bulan itu adalah satu jangka masa yang pendek tapi bagaimana dengan Datuk Seri? Adakah Datuk Seri merasakan 6 bulan itu adalah masa yang cukup untuk mengambil kira uh, proses dan uh, cadangan <coughs> daripada pelbagai pihak itu uh, di, di 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 mungkin di, um, ditapis oleh pihak <coughs> jawatankuasa dan mengangkat mana-mana cadangan ataupun <coughs> topik yang dirasakan lebih penting daripada yang lain. Bagaimana? Adakah masa yang diberi itu mencukupi? Jadi di akhir <coughs> di akhir uh, masa ...di mana laporan itu dibentangkan hmm. sudah sepatutnya tidak timbul isu-isu lain lagi. Anak 6 bulan memang cukup uh, uh, cukup padat dari segi uh, tugas yang diberi bagi kami. Tapi uh, dia mencukupi juga. Itulah dari segi pendekatan kita bincang bersama bagaimana kita akan menunaikan tema rujukan itu dan kita katakan kaji di atas meja apa yang telah pun ditulis di sebelum ini kaji di atas meja, submission oleh parti-parti masing-masing mm. oke, okay. dan lepas itu turun Padang, pergi uh, dengar apa keluhan-keluhan rakyat mm. dan saya katakan tadi enam public hearing termasuk yang di parlimen itu telah kita uh, 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 kendalikan mm. lepas itu kami ke luar negara juga pergi meninjau sistem di tempat lain akan meneliti apa yang relevan ataupun khususnya daripada negara-negara yang disebut Uh, ada kelebihan dari kita Dari segi proses uh, Pilihan raya mereka So Memang cukup penat saya melihat uh, 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 al Alih-alih bang Bahomat itu pun uh, Memberi masa yang cukup banyak Seringkali mesyuarat Sampai malam Dan keseluruhannya 13 meeting Jatuh kuasa induk Belum masuk lagi jatuh kuasa kecil 5 Yang telah pun saya tubuhkan Mencukupi untuk merumus Mengkaji dan merumus barangkali kalau nak Eh, uh, uh, teliti cadangan-cadangan jangka -cadangan panjang itu, uh, memerlukan interaksi, dan uh, yang lebih panjang dengan para akademik ataupun para... Alih-alih uh, uh, politik yang veteran-veteran uh, Kalau mm. kita nak alternatif alternatif system mm. Which is a little bit more academic Because kita tidak praktikkan itu okay? uh, First past the post uh, Versus uh, Proportional representation Bagaimana nak buat itu dan seterusnya Mengkali itulah saya katakan laporan ini Bukan laporan sekedar mengatasi Keluhan sedia ada mm. uh, Kami telah ambil kira itu Bukan saja untuk tujuan pelaksanaan Dalam pilihan raya akan datang ini tetapi untuk jangka panjang, saya yakin uh, buku ini uh, dia nampak uh, 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 nipis tetapi ya? um, uh, sebenarnya uh, dari siur-siur jawatan kuasa kecil itu mm. uh, ada satu lagi sama warnanya cukup tebal, mm. dan uh, catatan Hansan dari mesyuarat kami 13 meeting itu, so kita bukukan di dalam CD mm. dan uh, pendengaran awam untuk yang jumlah tadi yang kita jalankan itu pun begitu bertimbun dan juga submission setiap submission yang yang substantif kami telah masukkan semua sana pihak akademik pihak pelajar pihak rakyat biasa boleh meneliti itu dan mengkaji dan merasa membantu kerajaan dan SPR untuk melaksanakan cadangan-cadangan khususnya yang berjangka panjang. Setiap proses itu diminitkan, jadi bermakna tidak yes. ada lagi keraguan atau persoalan hmm. mengenai ketelusan <coughs> yang... Tak harus tidak ada. Sebab <coughs> setiap persoalan jawatan kuasa, termasuk juga jawatan pendengaran awam yang kita jalankan itu, ya uh, uh, adalah dicatat word for word, perkataan demi perkataan, dan uh, kita akan kemaskini website uh, 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 laporan jawatan kuasa ini. Hmm. Dan pihak awam boleh nanti membaca handset di situ, word for word dari semua masyarakat. Dan kita boleh lihat apa pembangkang cakap, setiap ahli itu cakap. Adakah mereka konsisten ataupun tidak, dan seterusnya. Apa pandangan yang mereka telah bawa, dan seterusnya. Semua tercatat di situ. Dan kami mana buka itu kepada pihak awam. Supaya cukup jelas bahwa peluang telah pun diberi kepada ahli-ahli jawatan kuasa. Uh, khasnya pembangkang dari feedback yang saya terima uh, saya sebagai pengurusi memang bila saya dilantik oleh kerajaan untuk mempengurusikannya saya pun berdebar-debar ini kerja bukan senang hmm. ya karena ada yang ha paling hangat uh, untuk dibincangkan hmm. tapi saya memiliki uh, pendekatan bahwa kita harus beri ruang seluas-luasnya hmm. bagi rakyat memberi input dan alih-alih pembangkang maupun hmm. akhirnya tanggung jawab saya untuk memandu supaya laporan yang dikemukakan itu ada laporan kalau boleh laporan semua pihak tapi memang minimum laporan majority. Nah mm -hmm. dengan itu uh, banyaknya mengatakan I have bin very generous. Mm -hmm. Sering ada juga saya pernah kena tegur dan maybe mm -hmm. saya memberi ruang yang terlalu luas. tapi ya. mm -hmm. Tetapi bagi saya ini adalah jawatan kuasa parlimen. Di mana lagi pihak rakyat kita ataupun siapa-siapa yang ada ide yang bagus itu untuk memberi cadangan selain daripada menuju jawatan kuasa seperti ini. So uh, saya rasa harus tidak pertikaian bahwa tidak cukup ruang mm -hmm. untuk membawa ide-ide ataupun mengutarakan submission-submission. Mm -hmm. Kepada laporan, kepada jajaran kuasa. Okay, walaupun telah melakukan kerja dengan baik sekali dan dengan teliti, pun begitu ibarat pepatah Melayu, rumah <coughs> sudah siap pahat masih berbunyi. Yeah. Datuk Seri, ya, mungkin Datuk Sri boleh ulas sedikit. Uh, mengapa wujud tentangan di kalangan pihak pembangkang? Laporan itu, adakah uh, penolakan itu bermakna mereka menolak bulat-bulat walaupun di dalamnya sebenarnya termuat hujah penolakan atau dissenting views mereka itu dalam beberapa perkara yang terbit daripada golongan yang mewakili pendirian atau kepentingan mereka. Apa komen Datuk Seri? Eh, uh, Tak sebenarnya uh, saya melihat eh uh, uh, laporan ini memang di diterima di di parlimen uh, pada masa uh, speaker meminta saya untuk eh uh, uh, mewujudkan membawa usul supaya laporan ini diterima. Saya melihat uh, tidak ada suara di di kawasan pembangkang pun yang tidak setuju. Ya, apa yang mereka nak, um, inginkan pada waktu itu bahwa dia laporan ditambah dengan beberapa cadangan yang mereka ingin kemukakan dana lima perkara yang mereka katakan minority report yang ingin mereka masukkan. Uh, jadi dari segi uh, penerimaan uh, uh, penerimaan saya rasa dari segi laporan daripada 22 rekomendasi sio sio 18 adalah sebulat suara termasuk pembangkang dan hanya ada empat saja yang kita berbeza pandangan uh, dan saya buat buat proses pengundian dalam section 65 di situ dikatakan apakah isu itu sio nomor berapa dan saya ambil undi ahli-ahli barisan undi iya dan uh, tiga orang ahli pembangkang katakan tidak uh, dan uh, apa ini satu bebas uh, hmm. satu bebas yang kecuali dia telah hadir pada waktu itu so semua dicatat setiap perkara misalnya uh, pihak pembangkang mencadangkan 18 tahun uh, hmm. harus menjadi tahun kelayakan untuk uh, mengundi hmm. pihak uh, Uh, Barisan Nasional mengatakan uh, bahwa itu terlalu uh, mudah, kami nak kekalkan pada 21 tahun, tapi kita turunkan pendaftarannya kepada 21 tahun, kepada 20 tahun. Jadi supaya uh, mereka yang uh, bakal menjadi 21 tahun, kalau tahun uh, depan, Tahun ini mereka sudah boleh daftar dan diproses dan dipamir, dan ngam-ngam dia tepat 21 tahun esok dia boleh mengundi. Pada saat ini itu tak boleh, dia mesti 21 tahun baru dia boleh mendaftar. Jadi kalau dalam 3 bulan, menggunakan 6 bulan untuk pamiran biasa. Jadi kalau ada pilihan raya 3 bulan ini mereka tak boleh mengundi, sebab nama mereka masih lagi diproses dipamir. Jadi so, kami katakan daftar pada 20 tahun menjadi layak atau untuk mengundi pada 21. Mereka sama berusia 18. So kita membeza, mm -hmm. saya bawa undi. Tapi saya catat juga. Kita catat juga kenapa mereka berbeza. So dia katakan tidak setuju karena mau 18 tahun. Oke. Okay? Mm. So puas hati. Sebenarnya proses telah pun dipatuhi mm. uh, untuk tujuan ini seperti mana amalan uh, parlementer ya, di di negara-negara uh, lain. Timbul uh, perihal majoriti ma punya laporan ini, saya melihat <coughs> saya rasa mereka tidak sentuh dengan uh, memang mereka ada bentangkan pada saya bahwa mereka inginkan laporan minoriti, dan saya katakan, amalan parliamentary uh, procedure ini, binaga ganda lain-lain itu, laporan jawatan kuasa hendaklah uh, satu saja, yaitu laporan jawatan kuasa. Um, dan untuk dia dapat masuk ke parlimen Dia mestilah laporan majority okay. So itulah 18 dipersetujui Ada 4 yang tidak Tapi kita telah masukkan uh, uh, Proses untuk menentukan itu Dan termasuk juga Apa sebab mereka tak setuju Jadi daripada lepas itu diorang, aduh, Sehari sebelum Saya dimaklumkan mereka ingin Nak ubah usul okay, di parlimen hmm. Usul saya itu ialah Supaya laporan ini diterima Oke okay dia ubah supaya dikatakan usul ini di, uh, supaya laporan diterima dengan menambah uh, laporan minoriti daripada pembangkang Adakah ini wajah jadi saya speaker membuat keputusan hmm. bahwa uh, satu saja laporan oke okay? satu saja laporan dan tidak timbul soal, soal laporan uh, 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 minoriti dalam konteks ini sebab Minority punya views, telah pun kita masukkan dalam section 5 dengan perbezaan-perbezaan pandangan. Oke, okay? jadi saya melihat di amalan di negara lain, ialah terima dulu usul bahwa laporan ini diterima. Oke, okay? termasuklah ada empat perkara yang pembangkang tidak setuju. Oke, okay? terima dulu dan bahas. Dan kalau pembangkang nak tambahkan laporan minoriti mereka. Mereka boleh buat usul ber, berasingan. Adakah Datuk Seri menasihati mereka demikian? Well, uh, sebenarnya itulah saya katakan pada waktu itu dalam perbincangan kami di uh, persiapan itu bahawa satu, satu saja laporan. Okay. Uh, tapi mereka entitled untuk buat laporan tambahan okay. uh, dan Bawa kepada speaker, dan kalau parlimen kasih lulus, itu nanti dua laporan. Nah, itu ini laporan, dan itu laporan tambahan daripada minoriti. Nah, tapi uh, memang tidak diluluskan oleh speaker, dan dengan itu tidak diluluskan oleh parlimen. Nah, saya melihat cadangan-cadangan uh, yang ingin mereka ingin masukkan pada waktu itu. Hmm. Ada uh, tidak tidak juga perkara-perkara yang begitu pokok sekali, sebahagian. Hmm. Benar, Basarnya telah pun dibincangkan juga di dalam laporan.